Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, jumpa lagi di channel aku Laili. Kali ini aku kembali berbagi memasak labu Cina. Kali ini aku kasih dengan daging ayam, teman-teman. Ikutin terus ya, terima kasih. Ini aku mau menggoreng daging ayam dulu, teman-teman. Sebelum memulai memasak, daging ayamnya dicuci bersih terlebih dahulu, kemudian kita bumbui. Lalu kita goreng setengah matang. Menggoreng daging ayam jangan dibolak-balik terus ya, teman-teman, supaya tidak hancur. Selanjutnya masukkan bawang putih, bawang merah, dan jahe. Setelah itu diaduk-aduk, kemudian masukkan labu Cina. Ini labu Cinanya sudah aku cuci bersih, teman-teman, dan sudah aku potong-potong kotak seperti ini. Lalu tuangkan dengan kaldu ayam secukupnya. Diaduk-aduk sebentar, lalu didihkan. Setelah tumisan labu Cinanya mendidih, kemudian tuang dengan sausnya. Ini aku kasih saus tiram secukupnya, teman-teman. Diaduk-aduk kembali, lalu tuang dengan air secukupnya. Lalu masak labu Cina hingga matang dan empuk. Selamat mencoba, teman-teman. Semoga majikan teman-teman suka. Masakan Hongkong sehari-hari super mudah, super enak, dan super gampang, teman-teman. Semoga teman-temanku seperjuangan semuanya pintar memasak. Labu Cina masak dengan daging ayam siap untuk disajikan. Selamat mencoba, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.